Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today, hari ni aku nak buat kek batik Indulges. Jom! Hijau-hijau, hijau ke hijau, hijau-hijau, hijau-hijau. Jom! Jom buat kek batik di kampung bersama Imran. First, kita masukkan satu blok butter. Aku pakai butter cup. Pelankan sikit api. Kalau tak, nanti butter ni hangus. Hangus. Okay, butter ni dah sedikit hangus di bawah. Kita tak nak benda tu ya. Kita biarkan dia cair dengan api yang perlahan. Dah cair, and then kita masukkan satu cup susu pekat. Satu cawan susu pekat. Okay, kita tuangkan dia. Yang ni kita biarkan, nanti kita boleh campur dengan susu full cream. Susu fresh. Kita godak-godak dia. Yes, begitu. Kita masukkan satu cup chocolate powder. Ada orang pakai Milo, tapi aku bukan penggemar Milo. Gitu. Satu cup chocolate powder. Api yang perlahannya. Kalau korang nak pakai Milo pun okey je, sedap juga. Lepas tu masukkan susu full cream. Aku masukkan ke dalam ni lah yang tadi, yang tempat susu pekat tu. Masukkan satu cawan, satu cawan full cream. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semua aku bedah satu cawan, satu cawan dan satu cawan. Nampak dia dah pekat. Api perlahan ya. Api perlahan. Ada orang letak telur tapi aku tak suka letak telur. Jadi aku tak nak letak telur. Aku tak suka lah letak telur, dia macam rasa macam rasa telur. Aku tambah lagi satu cup susu full cream. Yes, begitu. Lepas tu masukkan satu cup cocoa powder. Kita masukkan satu cup cocoa powder. Kau godak-godak, jangan sampai dia bergintil. Jangan sampai dia bergintil. Ni aku tambahkan lagi satu cawan susu full cream. Aku tak tambah garam sebab butter tu dah salted butter. So no need. Tak tambah gula sebab dah manis, ada susu pekat. Kita masukkan kita punya esen vanila. Satu penutup ni. Eh, susah fokus lah sebab tu aku tak suka pakai kamera. Aku masukkan satu penutup dia. Lepas tu kita biarkan dia rest. Sekarang kita nak hancurkan kita punya biskut Mary ni. Aku cari biskut Mary yang Mary tu tapi tak ada, jadi aku ambil biskut Mary yang jenama Tiger. Kita gitu. Tak ada kerja, cari kerja ya. Kita geprekkan kita punya biskut Mary ni. Ya mbak, Indulgesnya satu ya. Dah siap. Dan kita masukkan kita punya
kita punya biskut Mary kita. Mary, Mary go. Pasal aku ada lagi ni, macam kena tambah je. Tak apa, korang boleh je patah-patahkan kat sini. Lagi easy dan senang. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya kek batik ni, nampak tak? Ya Allah, hitam ya. Kita masukkan kita punya kek batik ni. Terus kita rata-ratakan lagi ya, sayangku, cinta-cinta buah hatiku. Maaflah tak kemas sangat, walaupun saya ni culinary student, dia tetap berselera juga ya. Nampak tak? So kita masukkan dia dalam peti ais eh. Kita masukkan dia dalam peti ais biar dia sejuk. Sekarang kita nak buat dia punya indulgence-nya. Indulgence-nya. Okey. So sekarang kita nak buat dia punya indulgence, okey? First kita buat dia punya gelatin first. Kita sediakan air panas sikit je ya. Lepas tu gelatin. Ni gelatin. Kita masukkan satu sudu gelatin. Nampak? Satu sudu gelatin. Gelatin ni kita kacau-kacau dalam ni. Gelatin ni untuk dia macam, untuk jadikan kita punya indulgence tu macam agak-agak lah. Macam tu. Keras. Stiff. Orang kata stiff. Kita masukkan kita punya cream cheese. Yang macam muka cup, macam muka. Cekian. Ya, cekian. Hasyib. Semana kau cup, semana mata umur. Sini kena putan dan temu sana kema-kema cup. And then kita masukkan kita punya whipped cream. Okay. Okay, kita masukkan kita punya whipped cream. Habiskan. Kau jangan tambah air pula eh, whipped cream ni. Terpansut, tercerot. Whipped cream ni, whipped cream ni 200 ml. Lepas tu kita masukkan gula caster setengah cawan. Ini kita sambung. Nampak? Dia dah bergumpal. Sedapnya bau dia. Lepas tu kita masukkan kita punya essence vanilla. Sama satu penutup ni. Wait. Macam mana kau kap, macam mau kantang, macam mau kandang, macam ni kena upang. Whipping cream ni kau tak boleh overbeat, nanti kan dia macam bergentil. Nampak tak? Ha, ni aku consider dah siap lah ni. Lepas tu kita masukkan kita punya gelatin tadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapkan kuih aku ya Allah. Tolong sedapkan kuih aku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolong sedapkan kek batik aku ya Allah. Okey, dah siap.
Sekarang kita tuang je atas kek batik kita yang kita letak dalam pita ais tadi. Lepas kita tuang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim menjadi amin. Dapat satu je ya. Lepas tu kita taburlah kita punya sebut Oreo ni. Okey. Kita tabur sebut Oreo ni. Kalau kau nak bagi kek batik ni pada makcik yang kau tak suka tu kan, kau tabur je tar. Haa, biar biar rapuh gigi dia. Tu untuk orang yang tak suka lah. Kalau macam aku ni, untuk aku makan, aku letak dah sebut Oreo. Jadi, kek batik Oreo geprek anda di prank. Sudah siap. Yang ni kau masuk dalam pita ais lagi berapa minit? Lagi satu jam lah kalau nak bagus. Lepas tu kau boleh makan dah. Okay? Disimpan dalam pita ais now. See? Kau tengok. Ah! Kau tengok jam. Nampak tak? So sedap. Walaupun bentuk dia tak cantik ya, tapi okeylah, buat-buat kau melantak. Memang sedap pun sebenarnya. Lipis je ya cheese dia. Tapi yang bawah ni aku ambil bahagian tak lawa. Masya Allah, sedap. Yang ni untuk korang, korang yang di media sosial. Nampak tak? Nak makan? 1, 2, 3. Nak? Meleleh-leleh cheese dia. Minta maaf. Minta maaf cakap, sedap. Dia dah kena panas. Cheese dia dah meleleh-leleh. Cheese lele apa? Cheese lele viral. Cheese dia dah meleleh weh. Kek batik tu yang buat dia sedap kan, yang buat dia sedap, yang buat dia nampak mahal, yang buat dia nampak luxury, yang buat dia nampak premium tu, and rasa dia pun luxury and premium. Aku pakai coklat kelebat sedap. Kek batik yang bawah tu coklat dia tak manis sangat, dia pahit-pahit. Barulah premium kalau coklat pahit-pahit kan. Kalau manis-manis tu danau ke. Jadi kan kek batik aku tu dia macam pahit-pahit premium, pahit-pahit luxury kan. Pahit luxury macam aku ni. Lepas tu dengan indulgence tu, indulgence tu aku letak manis sikit. Indulgence tu kan tak ada rasa, jadi tak manis sikit. So dia macam ada ada rasa sweet sikit. So dengan pahit dengan manis sikit, dia macam, dia macam luxury, dia macam premium, dia macam lavish, dia macam kemewahan, dia macam syurga. Faham tak? So bila pahit dengan manis tu, kek batik aku sebenarnya mahal. Walaupun dia macam presentation dia ke laut, tapi luxury and premium. Kek batik premium, minta maaf cakap indulgence. Walaupun biskut Mary tu kita geprek. Minta maaf cakap. Kan? Jadi hitam-hitam pahit dengan putih-putih manis, good combination. Macam kau hitam, kau kahwin dengan orang putih, dapat anak lawa, babe.
Sebab tu dalam orang-orang kata bagus kalau kita kahwin campur. Dan Islam pun menggalakkan kita kahwin campur. Kan? Kahwin hybrid pun kata. Kan? So anak-anak makcik yang kat luar sana yang makcik banggakan tu, campur Arab sikit, campur Pakistan sikit, yang makcik hybrid tak jadi tu, jangan nak banggakan sangat eh. Makcik campur lah macam mana pun makcik, anak makcik tak baik. Jadi tak perlu nak banggakan anak makcik. Sampai nak kesiankan mak aku. Kesian mak kau kan dapat anak macam ni. Kesian kan mak dia ni dapat anak macam ni. Jangan nak kesiankan mak saya, makcik. Jangan sesekali nak kesiankan mak saya. Mak saya hidup happy, aman, damai macam di syurga. Saya layan dia. Saya bagi dia princess treatment, queen treatment. Segala kerja rumah saya buat. Tetamu datang, saya hidangkan. Mak saya duduk melenggangkan aku. Jangan nak kesiankan dia. Dia hidup senang. Kenapa nak kesiankan orang senang? Kesiankan diri makcik. Kesiankan diri makcik yang kena bela anak jantan makcik yang 24 jam main game je. Lepas tu lapor. Lapor. Makcik umur dah 78. Nak kena pergi dapur. Dah bongkok 7. Masakkan untuk anak yang tak guna tu. Jadi makcik kesian diri makcik sendiri. Jangan kesian dengan mak saya. Sekali lagi saya cakap. Dia nak judge hidup saya. Betul? Kenapa kau nak kesiankan aku? Jangan kesiankan aku. Jangan kesiankan mak aku. Kenapa kau nak kesiankan mak aku? Mak aku happy lah dapat anak macam aku. Ya. Yeah. Mak aku daripada... Okey, aku ni adik-beradik jantan ramai. Adik-beradik perempuan seorang. Tapi dia dah keluar lah kan? Ikut suami. Jadi, nak tak nak tinggal jantan. Jadi, yang jadi anak dara tu aku. Faham tak? Alhamdulillah. Jadi kan orang kalau datang rumah, bak rajin anak dara ni. Aku pun tersipu-sipu malu. Blushing. Lah! Kita teruna lah. Bukan anak dara. Rajin anak dara seorang ni. Makcik kalau ada anak dah kahwin kan. Itu dia kata. Mak aku daripada kecil dia dah ajar anak dia. Tak kisahlah kau jantan ke, kau perempuan ke. Kau jantan kau kena buat kerja perempuan juga. Esok bini kau mengandung. Takkan kau nak biar melepek je, rumah berserak, kan? Kain berlimun. Takkan kau nak bini kau yang dalam pantang tu nak lipat kain? Tak ada, tak ada. Kau jantan, kau lipat kain. Kau jantan, kau masak. Mak aku. Dia tak ada diskriminasi. Dia tak ada beza-beza ke jantan dan perempuan. Jantan pun kena buat kerja perempuan. Perempuan tak boleh buat kerja jantan lah. Of course. Macam tu mak aku ajar daripada kecil. Daripada kecil aku ni muka ni kena beli pek. Kadang-kadang tersalah beli pad, terbeli paddy liner. Itu biasa. Faham? Tak ada istilah, jantan duduk bilik anak-anak perempuan pergi dapur. Tak ada. Tak ada. Ni orang selalu cakap, alah perempuan tak elok, tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Nanti ke dapur juga. Saya lah tu. Saya belajar tinggi-tinggi tapi saya ke dapur juga. Sebab apa? Sebab saya ambil culinary art. Saya masak-asak. Jadi belajar tinggi-tinggi pun masuk dapur. So, jangan lupa try resipi ni. Share dekat korang punya IG story. Okay, nanti aku repost. And also, jangan lupa like, subscribe and share. Bye-bye. Goodbye sayangku. Bye duit-duitku.